ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dewan juri yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita untuk kita syukuri. Dan dialah Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dewan juri yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa risalah kebenaran bagi umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang berakhlakul karimah serta menjadikannya sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Lalu Permadi indah untuk Pak Ahmad.